pemirsa, ketemu lagi nih sama saya Dina. Dan saat ini saya sudah berada di kawasan Depok. Dan di sebelah saya sudah ada kedai yang sangat menarik. Nah, nama kedainya itu Es Pocong. Nah, kalau misalnya kita lihat nih ya, dari tampilan depan itu tampak patung-patung yang lumayan serem. Dan di situ ada tulisannya heboh 10.000 ayam. Berarti dari semuanya itu kayaknya makanannya terjangkau semua ya harganya. Dan kita mau lihat dari segi dalamnya. Yuk, ikutin saya. Halo, siang Mas. Siang. Dengan Mas siapa? Boni. Boni. Oh, saya Dina. Mas, saya mau tanya-tanya sedikit nih ya. Kenapa sih nama kedainya itu Es Pocong gitu? Oh, kalau kenapa dikasih nama pocong sih sebetulnya lebih ke lokasi ya. Jadi kita nih lokasinya berseberangan dengan Gang Gober. Gang Gober kan identiknya kuburan gitu, maksudnya bisnis-bisnis gitu. Terus salah satunya, terus berikutnya karena kita emang dari awalnya pengen buat menu yang unik, mancing rasa penasaran orang lah, biar mereka coba Es Pocong itu apa sih gitu. Dan saya juga penasaran nih Mas. Nah, itu kan kedainya itu Es Pocong. Apa semua di kedai ini menunya hanya es saja atau ada makanannya nih? Oh, kalau brandnya kita pakai emang Es Pocong, tapi di sini juga banyak makanan. Oh, ada makanan-makanannya ya. Nah, makanan spesial yang di Es Pocong ini kira-kira apa aja Mas? Untuk makanannya sendiri kita spesialnya ada menduan iblis sama menduan iblis, mirongeng. Iya. Menduan iblis. Itu rasanya yang pedes banget atau gimana tuh? Sebetulnya lebih ke penampilannya yang agak acak-acakan sih. Oh, penampilannya acak-acakan, makanya disebut menduan iblis. Emang agak pedes dia, tapi nggak pedes banget. Oke. Saya sih tertarik nih Mas, dan saya mau pesan itu di satu. Iya. Menduan iblis sama satu lagi. Mirongeng. Oke, nah untuk Es Pocongnya nih Mas, saya penasaran. Bahan-bahannya apa aja sih? Kenapa disebut bisa Es Pocong gitu? Kalau kenapa kita pakai nama pocong tuh sebetulnya emang justru es itu dulunya sebatas nama aja sih. Maksudnya kita dapat idenya tuh namanya duluan gitu. Terus setelah itu kepikiran komposisinya apa itu belakangan justru. Oh gitu. Kalau kenapa pocong? Pocong itu kan identiknya putih gitu ya. Iya, putih dan serem gitu. Betul. Komposisi Es Pocong sendiri dia kan ada bubur sum-sumnya. Oh, ada bubur sum-sum. Jadi putihnya itu maksudnya kayak kapannya lah kalau di pocong. Terus sirupnya kita pakai sirup merah, jadi pocongnya berdarah-darah gitu. Oh, unik banget nih ya. Beda, saya itu menu andalannya ya, karena Es Pocong. Oke, saya juga pesan itu deh satu. Sama Es Pocong. Jadi tadi brownie iblis, mirongeng, dan Es Pocong. Sama Es Pocong. Dan saya mau lihat nih Mas, proses pembuatannya seperti apa? Oh iya, silakan kalau mau ngetek. Oke. Ya, pemirsa, masuk ke dalam. Belum pernah? Oh pernah. Sama oh, Mas tahu. Siapa ya? Maksudnya udah gini atau masih? Ini tempe mendoan itu atasnya apa ya Mas? Sama telur. Oh sama telur. Iya, jadi mendoan, telur. Kalau ini spaghetti. Oh saus spaghetti, mayones sama dikasih saus sambel lagi nih. Oh gitu.